Kalau beralasan bahwasanya medis kafir itu mengambil ilmu pemahaman dan seorang muslim, itu salah besar lagi. Ibnu Sina itu kafir. Ibnu Sina itu pernah menulis suatu buku dengan judul Ar-Risal Al-Adawiyah, di mana dia menjelaskan di situ dia tidak beriman kepada pecahnya langit, berhamburannya bintang terkait dengan peristiwa kiamat. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Igo Satu Lahaban membahas akidah si Ibnu Sina ini, yang memang sebenarnya dia seorang filsuf yang terwarnai oleh Syiah Batiniyah Fatimiyah, ya kan? Cuma diangkatlah seolah-olah Ibnu Sina ini harum, padahal banyak orang musyrik, murtadin, enggak beriman kepada hari akhir kok dijadikan rujukan medis. Ambiar.